teman-teman, sebelum kita naik ke puncak, karena kita berdoa. Berdoa. Allahumma fatiha. Oke. Okay. Intinya tujuannya bukan apa-apa, tujuannya adalah pulang dengan selamat. Oke. Okay. Okay. Ayo teman-teman. Esek-esek, go. Go. Kami memulai perjalanan itu jam 4.00. Nah. Kami berjumlahkan 11 orang. Oke. Okay. Jadi sekarang langit mulai gelap dan teman-teman sekarang lagi gerimis. Oke, kita nikmati saja perjalanannya. Ada apa nih bos? Buka jaket bos. Saling transfer barang? Bukan. Bos, mereka kepanasan bos. Oh, berarti Anda yang benar hari ini. Tadi saya bilang jangan pakai jaket. Okay. Karena panas. Kita kalau kita jalan itu akan mengeluarkan panas dari tubuh kita. Aing kepanasan, meskipun kabut, kumaha sih pasti panas itu. Begitu. Begitu. Oke. Okay. Kalau kita pakai jaket pada saat berhenti itu dingin itu. Dingin. Put, awas ada orang mau lewat deh. Put. Wah. Hei Jamil. Lagi. Ya, siap. Ya. Jadi, kean bos. Wih. Seperti unta. Kayaknya unta. Unta kan di sini. Oh iya. Woi. Tadi kata Jamil kalau unta punya punuk, manusia punya perut. Oke. Okay. Ya, 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 ya. Sekali. Cuman aku lihat. Abang Jamil, bagaimana? Semangat? Semangat. Semangat, mantap. Mantap. Mau buku aja, Mang. Nggak kolak lukanya itu? Lepas lagi nanti kali ini. Yang mana? Kancing. Hah? Ke puncak, bos? Cuma situ, di cengkeh situ? Berapa orang ke atas? Berapa orang kita? Cuman berenam? Oh. Apa itu? Sini. Sahabat sauda. Sahabat sauda. Simpan enggak sedikit yuk, Mang? Buka dulu sedikit. Ya kok. Ah, penting muka aku. Mantul guys, minum madu. 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 Madu dari bijinya Rian. Nah, itu. Madu anu, madu kuat. Madu buat? Madu kuat. Madu oh, anu bikin kuat. Nah teman-teman, kita ketemu dengan pendaki lain. 6 orang. Ternyata. Ternyata dia lebih kuat daripada kau Bonto. Siapa sini boy? Oke bosku. Ini pendaki andal. Oish, ngeri pak, sudah sampai dia. Tidak ngos-ngosan lagi. Ya. Hey, apa yang kau lihat ini? Tidak ngos-ngosan lagi bos. Cuma mengitut. Mengitut? Dan kita langsung lanjut saja ya. Sana. Kiri. Kiri, Bung. Oke, saya monitor ganti. Ini teman-teman, kontrasnya jadi berubah drastis, jadi gelap.
ini kita sudah mulai memasuki hutan. Nah, oke. Bagaimana perasaan Bang Andi? Dingin atau ya, panas? Ya, lumayan. Suasananya di sini sedikit dingin, ya. Oke. Okay. Lanjut. Sudah hutan ini. Hutan? Iya, coba lihat. Sudah tidak ada kebunnya orang lain. Menurut Anda berapa Celsius di sini? Ini saya sudah mulai merasakan apa, dingin ya? Yang 25. Sangat luar ya, biasa. Sekitar 25 derajat Celsius. 25? Oke. Okay. Itu cuma perkiraan, teman-teman. Ya. Abang Andi. Jadi kita sudah ada di jembatan. Ya, kita ada di jembatan. Jadi harus hati-hati lewat di jembatan ini karena sangat bahaya ya. Airnya ya. Sangat deras. Ya. Oke. Terus ikuti ya. Lanjut. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Ini airnya sangat melimpah. Airnya kurang jernih soalnya tadi hujan. Hah? Jatuh, Hud? Astaga. Oke, bos, lanjut. Semangat, semangat. Hujan, guys. Jadi kita harus pakai jas hujan. Supaya safety. Teman-teman, karena situasi sekarang lagi hujan, jadi kita singgah nih di salah satu pondok milik petani cengkeh. Wah, masih jauh kah, bos? Oke, sip. Hut-hut, satu kata dari pendakian ini apa? Mantap. Mantap? Mantap sekali. Oke, sesederhana itu. Mantap. Mantap. Fajar? Bang Fajar. Bang Fajar, ya. Amazing. Amazing. Oke. Okay. Singkat, padat, dan jelas. Coba, Jamil. Satu kata saja. Satu kata pendakian hari ini apa? Enak, Bang. Enak ya. Oke, okay, enak Bang. Dua kata itu. Enak. Dua kata itu. Oke, teman-teman, sekarang kita okay. Tunggu, guys. Masih di perjalanan. Ini namanya poncek. Oh, sekarang jam berapa ya? Jam 5 lewat. Lewat perempatan. Lewat perempatan, anjir. Woi, bawa ke situ salah jalur kah? Kalau di hutan, jangan tinggalkan selain jejak, jangan memburu selain waktu, jangan mengambil kecuali gambar, mengambil sesuatu dari gambar. Apa itu? Kemal bagus lah view-nya. Jadi teman-teman, sebelum berangkat ke air terjun, jadi kita memilih untuk menginap satu malam di sini. Nah, selain tempatnya strategis, di bawah juga ada air. Nah, sana di bawah. Tuh. Oke.
Sekarang jam 5 lewat 35. Ya, kita mau mendirikan tenda sembari istirahat dan memasak dan juga salat. Oke, teman-teman. Teman-teman, sekarang kami sudah membentangkan flysheet, juga mendirikan tenda. Syukurnya malam ini banyak bintang. Kami berharap tidak hujan, teman-teman, seperti itu. Nah, ini kita mencoba membuat api unggun biar mengurangi rasa dingin, teman-teman. Ya, oke. Nah, Saudara Fajar. Oke, Bos. Ini kan pertama kali nih mendaki di sini. Yoi. Khususnya di Gunung Sulawesi Tengah. Ya. Nah, apakah ada bedanya ya, gunung di khususnya di Pulau Jawa dengan sini? Ya, pertama ini merupakan pengalaman pertama kali saya mendaki di gunung di Sulawesi. Ya, soalnya saya mendaki itu biasanya di Jawa Tengah saja. Oke. Nah, kalau mas berbicara masalah perbedaan, itu yang pertama di sini agak hangat. Agak hangat. Iya, kalau di sana itu dingin sekali. Oke. Okay. Dingin sekali. Nah, ini yang saya mau tanya. Terus masalah anginnya, angin sini tidak kencang. Oke. Okay. Di sana itu anginnya itu bisa terbang, bisa menerbangkan hati flysheet kita yang lagi galau. Iya. Saya kira flysheet. Nah, lanjut ya. Ya. Kalau berbicara masalah gunung, puncak itu bukan merupakan tujuan sebenarnya. Sebenarnya tujuan itu ya seperti gini, kita bersenda gurau, kita berbicara, kita saling menasihati. Itulah fungsi gimana kita mencari ketenangan di dalam alam. Oke. Okay. Nah, ini yang saya Oke, okay, Fajar. Nah, okay. Ini yang saya tanyakan tadi yang kamu bilang itu gunung-gunung Jawa itu lebih dingin. Ya. Nah, di khususnya di gunung sini itu hutannya lebih lebat. Ya. Harusnya mungkin di sini lebih dingin. Kalau menurut saya ini mungkin berpengaruh sama ketinggiannya. Oh, ketinggian. Soalnya di sini ketinggiannya itu mungkin masih di bawah rata-rata di Lati Jawa. Saya itu kadang mendaki sampai ketinggian 3000. 3000. Iya, saya pernah merasakan itu bumi saya sampai beku. Oke, oke. Sampai ini bulu-bulu betis saya beku semua, guys. Iya. Sampai hati pun saya beku. Gini, yang perlu diperhatikan di gunung itu, gunung kan tiap gunung itu punya peraturan masing-masing. Betul. Contohnya menyalakan api. Oke. Tidak semua gunung itu kita bisa menyalakan api, apalagi api segede gini. Ya. Contoh kayak Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, karena dapat menyebabkan kebakaran hutan. Iya. Gitu. Cuman di sini kan ini tempat lapang dan rumputnya belum kering. Apalagi anginnya tidak kencang juga. Okay. Kalau biasanya di gunung-gunung Jawa itu anginnya kencang, jadi berbahaya sekali kalau kita menyalakan api. Okay, jadi, nah, terus. Saking petasan saja itu dilarang. Petasan ini, okay. Apalagi api, itu yang perlu diperhatikan. Yeah. Cuman kalau di Gunung Sulawesi kita bisa menyalakan api segede ini. Coba yeah, lihat nih, tutorial ini, melemparkan kayu ke dalam bara api. Ah, beli goreng ini ya.